chicken dinner. Sebab tadi kita dapat round yang kedua. Kita sudah pun ada pemenang iaitu MPX. Ya, dengan jumlah kill yang agak banyak juga. Dan enggak ada obat di situ. Tetapi sekarang ini kapal terbang yang akan mara ke arah Cosmodrome. Pergi ke Mount Krasnik, Port Vosto, Cement Factory, Castle, Volnova. Akan habis ke Winery. Yeah, so kita akan let's go lah. Kita akan lihat lah. Mereka yang akan berlawan pada hari ini. Tim-tim yang join memang sedap-sedap. Mantap-mantap. Hebat-hebat. So yeah, so let's go. Ini maksudnya grup yang kedua lah. Kita akan ada grup yang kedua dan round yang pertama lah. Tapi saya tulis untuk round yang ketiga sebab senang kita nak budget kan. Senang kita nak tengok dan sudah pun turun di sini di Port Vosto. Ada tim yang sudah pun turun iaitu tim VT yang akan take the fight dengan tim iaitu tim daripada AMO. Yep. Tim AMO. Jadi marilah kita masuk ke dalam kawasan permainan sekarang ini. Let's go round 3 weekend di TPP. Tapi sekarang ini kalau kita dapat lihatkan mereka akan mengambil terlebih dahulu. Mereka akan ambil looting terlebih dahulu. Wah, keras sikit tadi tu. Dia macam sangkut sikit dan Izati ada UMP kentut telah digunakan dan juga Uzi yang terbaik sekali. Mereka akan gunakan di sini. Ya, tapi Izati gunakan UMP. Jangan kayak bacot lu. Oi, marah betul tu. Jangan marah sangat eh. Nadia jumpa. Nampak tu, dah nampak seorang player dekat depan sana. Mungkin akan lepaskan tembakan. Mungkin akan melepaskan satu shot ke kawasan tim AMO sekarang ini. Tetapi Nadia, Uzi dah ada. AKM pun dah ada. Adakah fight akan diambil oleh tim VT ke arah tim di hadapan sana? Ini adalah AMO Esport Tournament yang dibawakan khas oleh AMO Esport. Sekarang ini VT Nadia. AMO dekat depan sana. Jatuh ataupun tidak. Gaskin Boss Q. Dikatakan oleh Kasman. Yep. Tapi telah pun di nampak di sini. Violet XO Izati di bahagian sana. Dan AMO masih lagi untuk looting. Tak ada apa-apa yang dapat kita saksikan terhadap VT dan juga AMO. Walaupun kita tahu mereka berpotensi untuk menjatuhkan beberapa orang sahaja. Bacot komentatornya. Oh, kenapa tu eh? Kenapa marah betul tu? VT dan AMO kat depan sana. VT Izati. Mungkin dia akan dapatkan kill sedikit. Scope telah pun diambil oleh VT. Dan Izati AKM pun telah pun diambil. Jadi untuk kita lihat daripada bahagian lain, mungkin akan ada shot. Mungkin akan ada kill yang berlaku. Tetapi masih lagi tidak dapat kita saksikan. Masih tidak kita dapat lihat di sini. Dan 88 EXE Joker 88 Queen X dan juga Marco sudah pun berada di kawasan yang lain sekarang ini, setakat ini. Tetapi Queen X ambil senjata tersebut dan lipat. Ada Uzi juga. Vector telah pun digunakan. Helmet level 1, vest level 2 diguna pakaikan oleh Megat. 88 Queen. Tembakan lipat nampaknya. Terjatuh pula lipat. Sayang sekali dapat jatuh satu. Tetapi dia pula yang telah dijatuhkan sekarang ini. Tetapi manakah kawan-kawan dia? Dan akan forward Mars MG. Akan naikkan kawan dia terlebih dahulu. Tembakan akan dilepaskan. Dan Mars. Yap, UMP digunakan. Dan muncit. Mars MG. Yang lain lipat. Sayang sekali sebab terlalu jauh untuk menyelamatkan Has kat situ. Tapi Has ada dekat kawasan rumah tersebut. Mungkin sempatlah untuk dinaikkan sebab dia tidak lagi dijatuhkan oleh pihak-pihak lawan. Mars MG melarikan diri terlebih dahulu. Dan Mars AG dan yang lain masih lagi terselamat di sini. Dan Joker main tumbuk dekat batu tersebut. Dan batu itu sangat keras. Dan kita akan lihat bahawa AR 88 sudah pun ada kill. Sudah pun ada tembakan yang berlaku sebentar tadi. Kita akan lihat beralih semula kepada arah mereka. Dan 88
Yap, 88 tembakan ke arah BBT. Sudah pun berjaya untuk menjatuhkan satu ke depan sana. Tetapi Marco telah pun terjatuh. Sayang sekali, di manakah kawan-kawan dia lain? Akan nampak ke arah TMJ. Tembakan sekali lagi menggunakan G-Trick 6C. Jaya, jatuh satu. Baik sekali. Queen mungkin akan keluar sedikit untuk lihat ke arah TMJ. Yap. Queen X nampak ke arah mereka tetapi Joker agak jauh dengan pihak-pihak rakan dia dan kawan dia terpun jatuh. Tembakan sekali lagi dilepaskan. Kita akan lihat sini. 88 lawan dengan TMJ. Who's gonna win? TMJ dekat depan sana. Dan masih lagi main lompat-lompat dekat dinding sini. Mungkin akan bergesel-gesel sedikit. Dia akan bergesel-gesel di dinding tersebut. Dinding adalah satu tempat di mana lelaki selalu bermain lah. Dan grenade dibaling ke arah TMG. Mungkin terkena ke arah TMG Nasty. Tetapi tidak terkena. Satu grenade yang dilemparkan oleh Queen X. Sekali lagi grenade akan dilemparkan, akan dibaling. Dan mungkin Queen X dapat tembakan. Sekali lagi dapat jatuh satu. Zephyr terjatuh di sini. EXE akan cuba menyelamatkan dia. Zephyr terjatuh. Smoke akan dibaling untuk menaikkan semula. Exi sebentar tadi sudah pun lihat ke arah satu teammate iaitu Exi. Tembakan akan dilepaskan menggunakan G-Trick 6C. Sedikit saja lagi untuk dijatuhkan tembakan daripada Exi. Dapat jatuh satu lagi. Tiga orang telah pun terjatuh daripada tim TMJ. Tinggal adik seorang saja. Adik sini nampak sudah. 88 Queen. Queen nampak depan sana. Adik kita akan lihat sini. Uzi digunakan. Jatuhkan senjata. Queen akan ke kanan sedikit. Tembakan akan dilepaskan depan sana. TMJ dikembalikan ke lobby oleh 88 sekarang ini dengan 4 team kill disapu rata oleh mereka. Cantik sekali, baik sekali permainan ditunjukkan oleh 88 ke arah team TMG. TMG rata. Kita akan mara ke arah team DTR. DTR Choi, Kotak Boy dan juga Yam. Tapi apa yang paling best sekali lagi, kita akan lihat mereka berada di kawasan yang tenang. Tak ada tekanan daripada pihak-pihak lawan. Untuk kita lihat daripada bahagian map sekarang ini, masing-masing berada di kawasan yang sangat jauh. Dan memang jauh lagi untuk melepaskan tembakan. Mereka sangat tidak terlalu agresif untuk pergi ke satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Dengan terlalu agresifnya RMC, LokA, TKMU, TiniComel dan juga PaulSkoba. Yep. Dan tim yang join hari ini adalah tim AMO. Tim AMO ada. Tim TKO. TKO pun ada juga. Untuk TKO atau TKD. Macam TKO. Saya rasa TKO. Spek RDA. RDA mana ada dah? RDA ada ke? Awak ni ye je. RDA untuk tim tadi lah. Alright. RDA. RDA tak ada lah. RDA grup 1 tadi. Ini tak ada dah. Tapi Cray tembak ke arah kawasan pihak lawan. Kita akan lihat sini untuk slot number 7. Seorang Sparta telah pun dikembalikan ke lobby. Chucky dan juga Bosque. Tapi di hadapan sana Bosque makin tepat. Tembakan dilepaskan. Dan kita akan lihat terjatuh. Yap, dapat jatuh satu menggunakan senjata yang not bad. Kita lagi tembakan. Habis jatuh di situ. Dan Bosque dengan jelasnya nampak pihak lawan sebentar tadi. So far dapat satu, itu adalah satu benda yang bagus. Dan Bosque sekali lagi nak tengok ke kawasan depan sana. Dan seorang mati di tangan Bosque. Satu team kill telah dikumpul oleh BXG. Menggunakan senjata yang unik sedikit. Dan juga M16 sebagai secondary weapon dia. Untuk bermain dengan jarak yang jauh. Long range. Bosque naik dalam bumbung tersebut. Naik atas bumbung tersebut. Dengan lebih jelasnya boleh nampak ke arah tim-tim pihak lawan di sebelah sana. MG akan melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi Chucky sudah forward ke arah tim pihak lawan di sini. Kalau kita dapat lihat bahawa tim number 2, slot number 2 akan dimarakan oleh Chucky. Chucky sedikit demi sedikit. Footstep sudah pun didengar. Footstep sudah pun dapat dikuasai lah oleh Chucky sekarang ini. Mungkinkah dia akan terus forward masuk ke dalam kawasan wasp? Dan sebelah sana saja jatuh satu. Apa benda ini? Dapat, terkejut saya geng. Saya yang terkejut. Chucky sebelah kiri tak kena. Potatonya tembak.
Chucky, sekali lagi kita akan mara ke depan. Tapi potato sekali tembakan lepaskan oleh slot number 2 dan akan dapat jatuh 2 di sini oleh Chucky. Chucky seorang lagi, kita akan lihat mungkin akan mara ke depan. Chucky seorang saja dapat jatuh 1, dapat jatuh 2. Seorang lagi yang tinggal iaitu Cray MG. Yang lain mungkin akan forward ke arah mereka sebab dia dah jatuhkan 2 orang. Jadi tinggal seorang saja, grenade akan dilemparkan. Chucky seorang saja lagi yang tinggal. Akan terkena grenade atau tidak? Tidak, nampaknya akan melarikan diri terlebih dahulu. Dan Boss Q sudah pun mara ke belakang beliau. Dan ini akan menjadikan satu benda yang bagus sekali. Boss Q ke belakang mereka. Chucky, oh tidak sekali. Dan mereka telah pun dihabiskan. Dan mereka telah pun diratakan. Oh, di sini oleh tim RXG. Habis. Wipe out. Tim BXG cantik sekali. 4 team kill telah pun dikumpul oleh mereka. Oh, permainan yang sangat kemas ditunjukkan oleh tim-tim yang masuk hari ini. Tim-tim yang bertanding pada hari ini, BBT, dan berhampiran dengan kawasan yang lain. Tapi yang lain kita akan lihat bahawa tim Ato SR, Rexy SR, Ato SR, tapi dah kehilangan seorang player. Lipa, kenapa Lipa nak masuk sini eh? Ini salah slot lah ni. Ini salah slot lah ni. Selamba je main dekat tim Lipak eh. Ha, Lipak tu. Saya tak faham lah. Ha, nampak ni? Sebab dia main 3 orang. Seorang lagi dah lobby dah tadi. Dekat tim satu lagi. Kenapa gitu? Kenapa gitu, geng? Tapi TKO depan sana. TKO masih lagi tak ada apa-apa yang dapat kita saksikan. Saya akan beralih ke arah tim TDW. Yep. Tim TDW. Iaitu Fear Nodos. Dan Fear Nodos di kawasan yang sangat tenang lagi, di bukit-bukit. Dan kalau kita lihat pemandangan di sini seperti Hari Raya Natal dan juga Christmas. Dan salji telah pun diturun. View yang sangat baik sekali untuk hari yang cerah bagi jiwa yang sepi. Untuk minit ke-11 permainan, masuk minit ke-12 permainan, circle yang kedua masih lagi dikumpul oleh mereka. Looting dengan secara jelasnya untuk tim slot nombor 18. Herwing, Befir dan juga Ayam Laur. Dalam M4 digunakan. Kar 98 telah pun diambil dengan scope 4. Di Kar 98 dia ataupun Karak di sini. Okay, dalam sana. Oh, ni rezeki ni. Ada medikit. Sorry, ada first aid kit. Ada bandage. Ada painkiller yang diambil oleh Herwing. Bandage sekali lagi diambil oleh mereka. Tapi untuk sekarang ini tidak ada apa-apa lagi. PST, saya akan mara ke arah PST sebab di belakang mereka ada satu tim lain yang akan cuba join the venture. Tetapi tim AMO dapat jatuhkan tim VT di kawasan yang lain. Kita akan lihat ke arah tim AMO terlebih dahulu. AMO Chah, ini AMO Chah. Tapi depan sana VT sudah pun hampir dengan mereka. Mimi sudah pun terjatuh. AMO Chah naikkan kawan dia. Chah bagi ke depan. Chah pergi ke kanan. Sekali lagi kita akan lihat grenade akan dilemparkan ke arah VT. Tapi sudah pun nampak Violet. Violet ke kanan sedikit. Oh, mungkin akan kena. Tidak. Violet. Oh, sudah pun terkena grenade. Terkena sekali lagi. Dan pergi Chah sekarang ini. Seorang sahaja yang makin tinggal. Mantap. Pergi ke depan. Pergi ke depan untuk mendapatkan beberapa orang player. Untuk mendapatkan beberapa pihak lawan di hadapan sana. Dan sekali lagi mereka akan cuba. Sekali lagi mereka akan try untuk dapat ke arah VT. VT seorang telah pun dijatuhkan. Akan diangkat terlebih dahulu. Violet XO. Oh, dekat tingkap sana mungkin akan dijatuhkan. Tidak, nampaknya grenade dilemparkan. Grenade dibaling. Tapi tidak berjaya untuk menjatuh. AMO Chah masih lagi dengan permainan yang agak play safe. Dekat situ Mal di kawasan rumah. Mal, MY. Jadi depan sana, oh jatuh seorang lagi. Him dapat jatuh satu di situ. Depan sana EZT, Mimi sudah pun ada. Chah, Chah sudah pun standby. Tetapi kita akan lihat Chah akan masuk dalam rumah tersebut. Terus forward ke arah mereka. VT telah pun kehilangan 2 orang, 3 orang player. Depan sana Chah, oh disapu rata. Oh, dihabiskan oleh AMO. Tim AMO, 4 team kill telah pun diambil oleh AMO. 4 team kill. VT telah pun dikembalikan ke lobby di sini oleh AMO. AMO berjaya. AMO mantap sekali. Jadi tahniah untuk tim AMO sekarang ini. Yep. Cantik. Baiklah eh. Kalau pernah dengar lagu Blame Me The Horizon, lagu AMO ni sedap lah. Lagu AMO. Mother Tongue. Kalau Blame Me The Horizon lah. Kalau yang dengar lah. Kan? Ini korang dengar lagu Amatino. Dengar lagu Hakim Rusli. Macam mana?
mana korang ni? Tapi 88 Queen X dalam kawasan kompaun yang lain masih lagi terselamat di sini dengan menggunakan M4 Scope 6. Ya, terbaik Scope 6 digunakan, tetapi untuk Queen X kita akan lihat ke arah Joker. Sudah pun ada Ghillie Suit. Ghillie Suit di Miramar ni sesuai lah pakai. Kalau pakai dekat sini terang-terang lah nampak. Tapi dah nampak untuk team 11. Mungkin ada shot yang akan diberikan. Mungkin akan ada fire yang akan dilepaskan oleh slot nombor 4. Slot nombor 4 ke arah slot nombor 11. Di hadapan sana dengan tulisan yang pelik sedikit. Untuk kita bacakan. ES ke TS ke. Tanda. Entahlah. Bolehlah macam mana pun. Janji dia dapatlah sini tapi bermain secara tenang sahaja dengan 88 dan juga team TS ke FS ke bolehlah mana. Oh, TKO masuk ke kawasan mereka. Kita akan lihat di sini naik kereta lalu ke kawasan team ES di dalam compound tersebut, akan turun daripada motor tersebut, akan ditembak oleh itulah petunggu di situ. Kita akan lihat di sini, mungkin dia jatuh, mungkin tidak, naik motor balik. Akmal tembakan yang akan dilepaskan tapi jatuhlah, dapat jatuh satu. Walaupun Akmal terjatuh balik, Akmal habis kat situ. Tapi tim yang lain telah pun tembak ke arah mereka, iaitu Faizad tembak. Jadi Faiz D itulah nama dia. Faiz D dengan Jerry pun ada dalam rumah kompaun tersebut. Tapi telah pun kehilangan seorang, telah pun lost seorang. Sayang sekali untuk kita saksikan apa yang terjadi sebentar tadi. Mereka dikotakkan begitu sahaja. Tapi Lipak berada dalam kawasan rumah tersebut. Di mana Lipak seorang player salah slot pula tadi. Aduh, Lipak kena penalti tu, Lipak kena penalti tu. Dan Has Mai di atas kawasan sana. Faiz sudah pun ada dilihat oleh mereka. Lipak M24 telah pun digunakan dengan skop yang lagi bagus, dengan lagi hebat. Kalau keluar sikit kena kepala boleh jatuh. Lipat Has Mai helmet level 3, equipment level 3, cantik. Cuma bag je level 2, tapi bag tak adalah main peranankan sangat. Dan BBT menjatuhkan RMC di kawasan yang lain. Saya kalau sempat, kalau saya tengok BBT, mana BBT? BBT ada fight ke arah team RMC di atas kawasan bukit sana. Tapi baru seorang sahaja sebentar tadi yang dijatuhkan, yang telah pun diratakan. TiniComel, habis kecomelan anda telah pun diragut oleh BBT sebentar saja tadi. Dan dia dapat sana TKMU. Tengah free, tengah training main free joypad. Macam mana tu? Kalau PUBG boleh main joypad tu best juga kan? Main controller kan? Tapi dah kira tipu lah tu. Dan TKMU masih lagi. PaulSkoba dah paling dekat dengan BBT. LokA. Jauh sikit lah. LokA jauh sikit. Cuma TKMU tadi. Oh, ada satu tim yang sudah pun marah ke depan. DTR tembakan ke arah mereka. G-Trick 6C digunakan oleh TKMU. Sekarang ini kita akan lihat dia akan terjatuh ataupun tidak. Naik kereta, lari terlebih dahulu. DTR sedikit sahaja lagi untuk tidak dijatuhkan oleh pihak lawan. Hampiran. Hampir sahaja akan forward ke arah kawasan tim pihak lawan. TKMU ditembak sekarang ini. Akan melarikan diri terlebih dahulu. Naik kereta 16 di sini. Nak reform balik ke kawasan rakan dia. RMC selamat lagi. RMC tidak lagi dijatuhkan oleh tim pihak lawan di sini. Dan AS Herwing, Bang Fear dan juga Alam Ayam Laur. Dan juga tulisan Jawi di sini. Yep. Alif, Dal, Fawaw, Jahal, Afdal mungkin. Dan Lipak, Lipak ada peperangan sekarang ini. Seorang terjatuh tetapi Megat akan forward ke hadapan. Tembakan yang diberikan, 1v1 yang berlaku. Megat tembak tetapi TKO tidak dijatuhkan lagi. Megat pergi ke depan. Oh, nampak atau tidak? Tetapi Jerry cantik sekali tembakan ke arah Megat. Megat susah sikit nak nampak ke arah mereka. Dan TKO sudah pun boost up. Sudah pun turun daripada rumah tersebut. Tembakan 1v1 yang akan berlaku di sini. Vector menang lawan dengan M4 sebentar tadi. Mungkin akan diratakan. Ya, sudah pun diratakan oleh Megat. Megat akan melarikan diri. Oh, Megat rata. Lipak rata. Dan mereka telah pun
dikembalikan ke lobi ke minit yang ke-19 permainan sebentar tadi TKO dengan jumlah kill yang bagus sekali. Tetapi di sini kita akan lihat TKO akan lawan dengan tim TKO juga. Ini kawan ni. Ini kawan ni nampak ni Faiz. Dekat sini, kat belakang sana pun tim diorang juga. Tapi harap-harap tak main team up lah. Harap-harap tak main team up lah ya. Kita tahulah kes-kes sebelum ni kan. Baru-baru ni kes-kes team up ni kan. Dia nak main boleh, jangan kantoi je. Kantoi siap lah. Kantoi siap lah. Tapi Faiz, Cyborg naik kereta. Kalau larikan diri terlebih dahulu. Styler sudah berstandby kat depan. Mungkin mereka akan jatuhkan 88. Nampak tu telah berjaya untuk menjatuhkan pihak lawan yang lain. Tapi kita akan lihat ke arah 88 terlebih dahulu. Dan 88 di sini tembakan ke arah pihak lawan. Seorang player Marco dikembalikan ke lobi TKO. Oh, baru saya kata tadi, baru saya kata untuk tim TKO, seorang telah pun dikembalikan ke lobi. Tembakan. Oh, terjatuh seorang. Cyborg sekarang ini seorang saja. Berjaya sempat ataupun tidak revive member dia. Nampaknya berjaya. Oh, tidak berjaya. Sayang sekali. Untuk terus dihabiskan Cyborg. Cyborg habis. Styler dijatuhkan tetapi tidak berjaya untuk ditamatkan oleh Cyborg sebentar tadi. Dan tim AS ada peperangan di kawasan yang lain. Saya akan lihat ke arah tim AS. Tim AS di depan sana peperangan yang berlaku. Dan ada yap sini kita akan lihat bahawa seorang telah berjatuh. Dua orang jatuh. Jack rata juga ke arah tim AS. Wow, dengan 4 team kill telah pun dikumpulkan oleh mereka. Ayam lau akan dinaikkan oleh Bang Fur terlebih dahulu. Ya, Bang Fur terlebih dahulu. Black Shark. Oh, boleh saya pakai itu? Boleh saya pakai joypad untuk tournament? Untuk online boleh kot. Untuk offline tak boleh kot. Untuk apa? Nah, itulah yang controller tu. Tu saya tak nak tahulah. Itu pihak admin lah yang akan tentukan kan. Boleh ke tak boleh ke? Tapi untuk online boleh. Selalunya untuk online boleh. AC sekarang ni berlawan di hadapan sana. Dan terus tukar. Tetapi tembakan. Zeni tukar senjata. Uzi digunakan. Yap, telah tukar Uzi. Cantik dapat habiskan satu. Dia ST Cable depan sana. Dan EXE akan keluar sedikit di luar kawasan sana. Tembakan dilepaskan. Berjaya dapat jatuh satu lagi. Cable. Tunggu sahaja Zeni. Oh, grenade dilemparkan. Terjatuh pula Zeni. Sebentar saya tadi. Dan Cable tidak berjaya untuk dijatuhkan oleh tim 88. Sebentar sahaja tadi. Dia akan gunakan first aid kit terlebih dahulu. Molotov akan dilemparkan. Molly dilemparkan untuk Joker 88. Akan naikkan kawan dia terlebih dahulu. Nasty di luar kawasan sana. Akan dapatkan Kenzo mungkin. Yap, dia akan naikkan Kenzo dan Joker 88. Molly di hadapan sana. Mungkin dia tidak akan lalu. Bahaya sedikit. Tembakan sniper di kawasan belakang pula oleh slot number 6, team number 6 yang berhampiran dengan beliau. Grenade, oh lemak terpatah balik pula grenade tu. Itu kalau kena tu, pisang member. Joker 88. Yap, Joker 88. Grenade dilemparkan depan muka. Wipeout 88 sekarang ini. Joker. Damn. What a game, what a shot. Unbelievable. Dan Bruce akan pergi ke depan. Terus mara ke depan. Kita tembakan dilepaskan ke arah tim ST. ST depan sana. Kenzo sudah pun dilihat. Molly dilemparkan tetapi tidak terkena. Kenzo tembak. Bruce jatuh satu. Dan NV jatuh pula satu situ. Tinggal seorang saja lagi yang masih lagi selamat. Dia tidak akan forward. Dia tidak akan masuk ke kawasan tim sebentar tadi yang baru saja menghabiskan mereka keseluruhan. 9 tim yang masih lagi tinggal. PST ada perlawanan juga di kawasan yang lain. PST ni dia lah. Tim tadilah yang habis diratakan. Yang habis telah pun ditamatkan oleh tim yang lain. Tapi untuk shot yang telah pun terjatuh, berjaya untuk menjatuhkan satu slot daripada slot 7. Tembakan dilepaskan ke arah mereka tetapi sedikit saja lagi. Boleh jatuh, potensi untuk jatuh. Chucky tinggal seorang saja. Chucky akan menaikkan kawan dia terlebih dahulu dan akan revive tapi telah pun forward, iaitu Herwing. Molly dikenakan. Molly lenyap. Molly jilat B Chucky sebentar tadi. RXG Chucky. Aduh sayang. Mereka B tadi tu. BX Chucky habis. Terus ditamatkan sekarang ini. Masih lagi berbaki 8 tim untuk Blue Zone yang ke-6. Untuk circle yang ke-6. Tetapi di hadapan sana, kita akan lihat bahawa ada satu tim
Antara petunggu kat raya ST. ST sekarang ini masuk ke kawasan yang dahsyat sekali. Tapi tembakan dilepaskan. Oh, Kebu dia tembak. Tapi Zeni dia tembak. Tidak terjatuh. Sedikit saja lagi untuk jatuh. Emo tembak ke arah ST. Kebu nasty. Tetapi kereta nak meletup. Kalau kereta meletup ni sayang sekali dah di bahagian sana. Ada satu tim yang lain pula untuk nasty. Oh, tidak, dia perlu berhati-hati. Kalau tidak, mereka akan dilenyapkan. Mereka akan diratakan. Dan sudah pun dengar footstep yang lain. Masuk ke kawasan rumah tersebut. Dan ini 1v1 yang berlaku. Kebo cantik, baik. Dan naik ke atas rumah tersebut. Naik ke atas tangga tersebut. Sekali lagi 1v1 yang berlaku. Tetapi M4 dapat jatuhkan AKM. Tetapi Kebo pula yang terata sini. Zeni tidak terlalu dekat. Dan Kenzo masuk ke kawasan yang lain. Mungkin akan ada push yang berlaku. PST tembak ke arah mereka. XP, Denza, ST dan PST. Walaupun seorang ni dapat jatuhkan beberapa orang sebentar tadi. PST satu kill telah pun dikumpul. Ammo di bawah sanda. Dengan grenade dilemparkan. Tetapi Mel sedikit saja lagi untuk dijatuhkan. Ammo akan cari dia di sini dalam kawasan rumput-rumput tersebut. Terlompat-lompat nampak. Tapi dia pula yang jatuh. MY, dia seorang sahaja yang tinggal. Dan nyawa sikit. Dan siapakah yang tinggal? Emo tinggal seorang saja. Man habis diratakan cah. Baik sekali, 9 team kill telah pun dikumpulkan oleh Emo. Akan masuk ke kawasan yang lain pula di hadapan sana, iaitu ada ST yang akan berlawan. Sekarang ini depan-depan XP telah pun terjatuh. Sekali lagi fight yang akan diambil. Nasty pergi ke kawasan yang lain. Kenzo sudah pun nampak ke kawasan pihak lawan. Molly dilemparkan. Mungkin akan menjatuhkan. Zeni akan dinaikkan terlebih dahulu oleh Kenzo. Nasib baik kalau tidak dia jatuh tadi. Uzi. Oh, smart sekali. Smoke dibaling. Supaya tim daripada XP tak dapat untuk meratakan dia. Nah, Kenzo. Uzi dilemparkan. Uzi dilemparkan pula. Uzi digunakan oleh Kenzo. Sekarang ini XP di atas sana. Dan nasty tunggu sahaja untuk satu player tu turun. Sudah pun lihat, sudah pun nampak. Dan grenade Molly akan dilempar. Tidak Zeni. Zeni akan patah balik terlebih dahulu. Dan Zeni selamat dan sebaik. Kalau tak dihabislah tadi tu. Kenzo, ST dalam kawasan rumah tersebut masih lagi terselamat. Masih lagi mengekalkan mereka punya positional dan juga play safe di depan sana. Kalau kita dapat lihat, kita ada tim RMC. RMC tembak ke kawasan yang lain. Tapi AS tembak, dapat jatuh satu. Bangfir terjatuh, terknockdown oleh PaulSkoba. PaulSkoba, TKMU. Dan untuk mereka keluar daripada kawasan ni agak sukar sedikit. Agak susah sedikit. Pintu telah pun dironyok kan oleh TTW dan RMC kat depan sana. Di kawasan yang lain, ST lawan dengan Kang. ST mungkin dapat keseluruhan pada mereka. Belum lagi nampaknya. Tapi seorang player telah pun mendapatkan. ST sangat garang sekali. Tetapi Denza bila nak keluar, masih lagi bermain di kawasan sini. Di kawasan rumah-rumah tersebut. Tetapi tembakan telah pun dilepaskan daripada AS ke arah tim RMC. Dan berjaya untuk menjatuhkan sekali lagi tim AS di kawasan atas bukit sana. Dan tim yang lain pula terjatuh oleh Emo. Wow. Dia terus bagi. Dia bagi. Sampai enemy tu merinding. Oh, auto merinding ni Amo. Dan Emo masuk ke exploit Denza. Tetapi RMC telah pun berjaya untuk menjatuhkan seorang player daripada AS. Jadi ini jadi yang tinggal. Ini adalah blue zone yang ketujuh. Sangat sakit. Guna medikit. Akan rata juga Heroing. Tidak rata oleh tim TDW. Dan juga satu lagi telah pun diratakan oleh Playzone sebentar sahaja tadi. Dan masih lagi 5 tim yang tinggal. 12 player yang masih lagi hidup di dalam kawasan circle. Emo tinggal 2 orang player sahaja. Bolehkah mereka mendapatkan win-win chicken dinner? Tetapi XP terkena pula dengan blue zone. Dia akan mati. Mungkin ia, mungkin tidak. Akan forward ke hadapan kawasan yang lain. Terus masuk. Sempat. Nasib baik. Sempat. Tapi ammo pit. Nampak dia. Denza dapat pit. Tembak mungkin. Tapi telah pun berdiri sekali lagi. Denza di kawasan yang sangat open. Pit. Tembakan ke arah pit. Dia dapat. Seorang saja dapat. Tetapi cah. Nasib baik. Dia dapat sempat backup dengan cepat. Dah tinggal 4 tim saja yang tinggal. Untuk minit ke-29 permainan. Akmal Kamarudin. Hai, aduka comel. Kau comel. Akmal. Okey dah, tinggal 4 tim saja lagi. Di 4 tim yang tinggal. TDW.
AMO akan naikkan, Chah akan naikkan pit. Dan sini Molly dibaling, tetapi Grenade dibaling pula. Molly baling sekali lagi. Banyak betul Molly baling kat situ. Itu betul benci sangat tu. Dan TDW tembakan ke arah tim RMC di kawasan sana. Memang sangat dekat. Memang sangat hampir AKM diguna pakaikan. Kita akan lihat AKM tertembak. Oh, dengan tak ada skopnya. Terbaik di situ. Tetapi Emocha sekali lagi memberikan satu prestasi yang bagus. Emocha tembak ke arah AXT. Dapat jatuh satu depan sana. AXT terjatuh. Zeni akan dihabiskan. Zeni akan terus dijilat rata oleh Pit dan TDW. Mereka kena forward juga sebab Circle memihak pada orang lain. ST Kenzo sekarang ini tembakan akan dilepaskan. Kenzo pulang ke lobby. TDW. Yep, TDW. Yep. TDW tembakan. Yang dapat jatuh satu, dapat jatuh dua. Dan John seorang saja lagi. Mungkin dia akan diratakan di sini. Tidak. Oh, AMO dikembalikan ke lobby sekarang ini. TDW. Oh, terus Winner-winner chicken dinner jatuh kepada tim RMC TDW. Tangga yang kedua. AMO di tangga yang ketiga. Dan yang seterusnya untuk kita saksikan round yang ketiga. Weekend di